sedikit atau tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua, dehidrasi ringan sedang. Dikatakan dehidrasi ringan sedang apabila terdapat dua atau lebih tanda-tanda berikut ini. Dari keadaan umumnya, anak tampak gelisah dan rewel. Dari keinginan minumnya, anak tampak sangat kehausan atau sangat ingin minum. Mata tampak agak cekung. Anak menangis kuat, air mata masih ada. Mulut dan lidah tampak agak kering. Kekencangan kulit menurun. Buang air kecilnya masih ada tapi lebih sedikit daripada biasanya. Kemudian yang ketiga, tanpa dehidrasi. Dikatakan tanpa dehidrasi apabila tidak ditemukan gejala atau tanda yang terdapat pada dehidrasi berat dan dehidrasi ringan sedang. Artinya, keadaan umum anak masih baik, anak masih sanggup aktivitas, masih mau makan minum, mata tidak tampak cekung, mulut dan lidahnya tampak basah, buang air kecilnya dan frekuensinya masih banyak. Setelah kita tentukan derajat dehidrasi pada anak, langkah selanjutnya, apabila pada anak Anda terdapat tanda atau gejala dehidrasi berat, segera bawa anak Anda ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Apabila pada anak Anda terdapat tanda-tanda atau gejala dehidrasi ringan sedang atau tanpa dehidrasi, maka anak dapat dirawat sendiri di rumah. Lima langkah awal penata laksanaan diare pada anak. Yang pertama, rehidrasi atau penggantian cairan yang hilang. Segera berikan anak Anda cairan yang mengandung elektrolit atau yang biasa kita kenal dengan oralit setiap kali anak BAB cair atau muntah. Cara menyiapkan oralit yaitu dengan melarutkan 1 sachet oralit ke dalam 200 ml air matang. Bila anak Anda kurang dari 2 tahun, berikan oralit 50 hingga 100 ml atau setengah gelas belimbing setiap kali anak BAB cair atau muntah. Bila anak Anda lebih dari 2 tahun, berikan oralit 100 hingga 200 ml atau 1 gelas belimbing setiap kali anak BAB cair atau muntah. Agar anak tidak muntah saat minum oralit, berikan oralit sedikit-sedikit atau 1 sendok setiap 1 hingga 2 menit. Bila anak muntah, tunggu kurang lebih 10 menit, kemudian berikan oralit 1 sendok setiap 2 hingga 3 menit. Bila anak Anda masih ASI eksklusif, maka teruskan ASI eksklusifnya sesering mungkin dan selama mungkin daripada biasanya. Kemudian yang kedua, tetap berikan makan pada anak untuk mencegah malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Anda bisa memberikan nasi lunak disertai dengan berbagai macam rebusan, misalnya rebusan sayur, rebusan daging, atau rebusan ayam. Hindari memberikan makanan yang terlalu berlemak, pedas, atau asam. Kemudian yang ketiga, pemberian suplemen zinc. Suplemen zinc sangat bermanfaat karena dapat meringankan gejala dan menurunkan frekuensi diare, memperbaiki fili-fili usus yang rusak akibat kuman penyebab diare, serta dapat mencegah diare terjadi dalam 3 bulan ke depan. Bila anak Anda kurang dari 6 bulan, berikan suplemen zinc 1 kali 10 mg selama 10 hari berturut-turut. Bila anak Anda lebih dari 6 bulan, berikan suplemen zinc 1 kali 20 mg selama 10 hari berturut-turut. Pemberian suplemen
suplemen zinc harus diberikan selama 10 hari berturut-turut walaupun anak sudah tidak diare lagi. Kemudian yang keempat, pemberian antibiotik selektif. Jangan terburu-buru memberikan antibiotik karena tidak semua jenis diare memerlukan antibiotik. Selain disebabkan oleh bakteri dan parasit, diare sebagian besar disebabkan oleh virus. Kemudian dapat disebabkan oleh intoleransi laktosa atau tidak cocok susu formula tertentu dan dapat disebabkan oleh alergi makanan, sehingga diare jenis ini tidak memerlukan antibiotik. Konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk pemberian antibiotik. Kemudian yang terakhir, tetap awasi anak karena keadaan anak dapat berubah sewaktu-waktu. Kapan harus membawa anak ke dokter? Segera bawa anak Anda ke dokter atau rumah sakit apabila ditemukan gejala atau tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, apabila terdapat tanda-tanda dehidrasi berat. Apabila anak sudah mengalami diare lebih dari 5 kali dalam 8 jam pertama, apabila anak sudah dirawat di rumah selama 3 hari tapi diarenya belum sembuh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasakan kebiasaan hidup bersih dan sehat pada anak dengan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan setiap selesai buang air besar. Ciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Sediakan sumber makanan dan sumber air yang sehat. Tutup makanan dan minuman Anda dengan menggunakan tudung saji agar tidak dihinggapi oleh lalat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Klinik Pelita Sehat, baik secara langsung maupun secara online. Terima kasih. Klinik Pelita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita.